Sojun konfirmasi jadi cameo Rika Taviot. Park Sojun bakal ikut ambil bagian dalam Rika Taviot. Namun, aktor kelahiran tahun 1988 itu bukan menjadi salah satu pemain utama drama TVN itu, melainkan hanya menjadi cameo. Kabar Park Sojun menjadi cameo ini diumumkan langsung oleh agensinya Awesome Entertainment pada Rabu 16 September. Agensi juga mengumumkan jika bintang drama What's Wrong with Secretary Kim ini sudah menyelesaikan proses syuting. Sayangnya tidak dijelaskan peran apa yang akan dimainkan Park Sojun ketika menjadi cameo. Meski begitu, fans Indonesia rupanya sangat menyambut antusias Park Sojun menjadi cameo Rika Taviot. Park Sojun sendiri menjadi cameo di Rika Taviot lantaran koneksinya dengan Park Bogum dan penulis naskah Ham Yoon-hee. Park Bogum sebelumnya menjadi cameo di drama Park Sojun Itaewon Class. Sedangkan Park Sojun pernah membintangi drama garapan Ham Yoon-hee pada 2013 silam, yakni A Word from Warm Heart. Selain Park Sojun, sebenarnya sudah banyak cameo yang diumumkan bergabung Rika Taviot, mulai dari Seo Yoon-jin, Kim Hye-yeon, Seol In-ha, dan Kim Gun-woo. Khusus untuk Kim Hye-yeon, Kim Gun-woo, dan Seol In-ha, penampilan cameo mereka sudah ditayangkan oleh tim produksi. Rika Taviot sendiri merupakan drama yang mengisahkan tentang anak muda yang berjuang untuk mencapai impian mereka dan menemukan cinta di tengah kerasnya kenyataan hidup di industri modeling. Sementara itu, Park Bogum memerankan karakter Sa Ye-jun, seorang pemuda realistis yang impiannya adalah menjadi model dan aktor. Dia memiliki kepribadian yang cerah dan hangat, tetapi juga tahu bagaimana memandang dunia secara objektif.